Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajidalahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali tausiah kita atau kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada maghrib yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita sudah dimudahkannya untuk bermajelis, untuk duduk di sebuah majelis yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat yang kita miliki, kita menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu senantiasa terucap oleh kita bersama untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bangga berada di atas sunnahnya, senantiasa bangga untuk melaksanakan semua hukum dan perintah-perintahnya, karena hanya dengan cara itulah kita bisa selamat, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat kelak. Kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadiri wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada kajian kali ini adalah maqasidu al-Qur'an. Maqasidul Qur'an itu artinya adalah maqasid dari diberikannya Al-Qur'an itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Qur'an itu harus ada? Untuk apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa sebuah risalah yang buku panduannya adalah Al-Qur'an Al-Karim? Maka mempelajari tujuan di balik kedatangan Al-Qur'an itu, itulah yang disebut dengan maqasidu Al-Qur'an. Kalau kita mau belajar kepada sejarah, Umar ibn al-Khattab dalam pustakanya hanya ada satu kitab Al-Qur'an, tapi dia bisa memberikan keadilan. Uthman ibn Affan, dia tidak punya kitab panduan lain selain Al-Quran. Dia bisa memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Oleh karena itu, akan menjadi penting bagi kita bersama untuk mendalami kenapa Al-Quran itu diturunkan. Agar semua kita hari ini bisa kembali kepada Al-Quran, harus berangkat dari Al-Quran. Apapun yang ingin kita lakukan, haruslah kita berangkat dari Al-Quranul Karim. Semakin kita dekat dengan Al-Quranul Karim, maka akan semakin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya semakin kita jauh dari Al-Quranul Karim, maka kita akan menjadi orang yang semakin hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat,
rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat beberapa poin yang akan kita sampaikan pada waktu yang sangat terbatas terkait dengan maqasidul Quran. Untuk apa Al-Quran itu ada? Untuk apa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali, maqasidul Quran itu adalah tashihul aqidah wat tasawurat, untuk meluruskan, untuk membenarkan akidah wat tasawurat, dan meluruskan cara pandang masyarakat. Khususnya yang pertama sekali tentu saja adalah yang hidup pada masa Al-Quran itu diturunkan. Maka tujuan pertama, maqasid pertama Al-Quran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu tujuannya adalah untuk membenarkan akidah, untuk meluruskan paradigma. Ada cara pandang yang salah yang ada pada masa jahiliyah terhadap Allah. Kenapa ini yang menjadi maqasid utamanya, menjadi tujuan pertamanya? Karena persoalan tauhid, persoalan iman, persoalan yang paling asasi dalam kehidupan kita. Bahkan tauhid itu adalah hak Allah terhadap kita. Hak Allah terhadap kita itu ada pada tauhid, ada pada akidah. Maka jangan sampai kita salah dalam memberikan hak Allah itu. Kalau kita salah dalam berakidah, salah kita dalam memahami konsep iman, berarti kita salah dalam memberikan hak Allah dari kita, kewajiban kita kepada dia. Ada seorang sahabat namanya Mu'az ibn Jabal. Satu ketika Mu'az ibn Jabal itu satu kendaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama di atas satu unta. Begitulah kedekatan Rasul dengan para sahabatnya. Rasul tidak memiliki jarak dengan sahabatnya. Satu ketika dia bersama Mu'az. Bertanyalah Rasul kepada Mu'az. Apa kata Rasul? Ya Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'az, kamu tahu enggak apa hak Allah pada hambanya dan apa pula hak hamba pada Allah? Jadi ternyata ada timbal balik. Allah punya hak dari kita yang wajib kita tunaikan, dan kita juga punya hak terhadap Allah di mana Allah akan menepati janjinya. Apa kata Mu'az? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab sahabat dulu kalau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menunjukkan adab yang sangat luar biasa. Kadang-kadang mereka tahu jawabannya, tapi mereka tetap mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena dia ingin memberikan, siapa tahu ada jawaban tambahan. Mungkin karena memang tidak tahu, tapi mungkin juga karena tahu lalu ada adab. Ketika dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Dzar Al-Ghifari juga pernah ditanya, ya Abu Dzar, ma a'zamu ayatin fil Qur'an. Wahai Mu'az, apa ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim? Apa kata Abu Dzar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu kemudian Rasul menjawab, ayatul kursi. Ayat kursi. Nah, balik kepada Mu'az. Jawaban Mu'az sama. Allahu wa rasuluhu a'lam. Dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya itu adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Untuk supaya hamba itu benar-benar beribadah kepada Allah dan tidak sedikit pun dicampuri dengan kesyirikan dalam ibadahnya. Itu ternyata hak Allah dari kita. Kita menyembahnya dan tanpa ada sedikit pun unsur kesyirikan. Lalu apa pula yang menjadi hak kita dari Allah? Yang menjadi hak kita dari Allah adalah Allah yu'adziba man la yusyriku bihi.
bahwa Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Oleh karena itu persoalan iman, persoalan menjaga diri dari kesyirikan, ini syarat mutlak untuk mendapat kenikmatan dan untuk tidak diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar menginginkan diri kita tak disiksa sedikit pun oleh Allah, kuncinya satu, la tusyriku bihi. Jangan syirik. Jangan lakukan hal-hal yang mengandung yang di situ ada unsur-unsur kesyirikan. Dalam makna yang secara luas. Kalau seandainya sudah ada unsur kesyirikan, berarti kita tidak bisa terlepas lagi dari, kita tidak akan bisa mendapatkan hak kita lagi dari Allah, karena Allah akan menyiksa. Bahkan syirik adalah dosa yang tak akan bisa diampuni kalau seandainya pelakunya tidak menyatakan taubat. Jadi hadis itu menggambarkan betapa posisi tauhid, betapa posisi akidah itu merupakan sesuatu yang paling utama dalam hidup kita ini. Mu'az ibn Jabal berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, boleh enggak saya sampaikan ini kepada orang? Rasul malah mengatakan, jangan, karena khawatir mereka hatta la yattakilu. Biar mereka tidak semata-mata pasrah begitu saja, hanya sekedar tidak syirik. Tapi Mu'az ibn Jabal pada akhirnya menjelang di akhir-akhir hayatnya dia menyampaikan ini merasa bersalah karena takut kalau seandainya manusia semata-mata pasrah hanya sekedar tidak untuk berbuat syirik. Nah, dan ini sekali lagi menggambarkan betapa kedudukan tauhid sangat penting sekali, dan untuk itulah Al-Quran itu diturunkan. Ada banyak tasawur yang salah, ada banyak paradigma yang salah di kalangan masyarakat jahiliyah. Mereka tidak mengenali siapa Rabbnya, siapa itu Allah, siapa Tuhannya. Dan kesalahan-kesalahan seperti itu sampai hari ini juga masih ada. Oleh karena itu kesalahan-kesalahan akidah seperti itu yang akan menjawabnya hanyalah Al-Quranul Karim. Kita kalau baca dari Al-Quran sendiri banyak sekali kesalahan-kesalahan salah pandang mereka tentang Allah. Orang Nasrani menganggap bahwa Isa ibnullah adalah anak Allah. Orang Yahudi menganggap bahwa Uzair adalah ibnullah. Orang-orang pada masa Nabi dulu, orang-orang jahiliyah pada masa Nabi dulu, orang-orang Quraisy yang durhaka itu menganggap bahwa malaikat-malaikat Allah itu, bahwa para malaikat itu banatullah, adalah anak-anak perempuannya Allah. Maka turunlah Al-Quranul Karim untuk menyatakan bahwa Allah itu lam yalid walam yulad. Turunlah Al-Quran untuk menyatakan bahwa yang tempat kita bergantung itu hanyalah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ikhwati fillah, ayat ini membantah apa yang menjadi keyakinan orang-orang dahulu. Juga di antara mereka ada yang mengatakan bahwa agar ada semacam kedekatan dan cepat dikabulkannya doa, maka perlu ada perantara. Maka mereka buatlah patung-patung itu. Ada Hubal, ada Lata, ada Manat. Itu nama patung-patung besar yang ada pada masa jahiliyah dulu. Ada Uzza, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini adalah patung-patung besar yang orang jahiliyah dulu menganggap bahwa mereka tidak menyembah patung itu. Kata mereka, mereka tetap menyembah Allah tapi melalui perantara patung. Maka turun pula ayat untuk membantah itu semua. Apa yang menjadi keyakinan orang-orang Quraisy dulu, orang-orang jahiliyah dulu, mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka patung-patung itu, kami tidak menyembah patung itu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
kecuali hanya sekedar supaya patung-patung itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Dijadikannya sebagai perantara. Dan itu adalah bagian dari kesyirikan. Yang kesalahan itu sampai hari ini masih banyak terjadi dalam kehidupan umat manusia. Ada orang yang merasa tak pantas rasanya untuk berdoa kalau tidak di samping kuburnya para kiai. Ada orang yang merasa bahwa sepertinya doa ini akan lambat dikabulkan kalau tidak perantara orang yang sudah meninggal. Maka menjadikan orang yang sudah meninggal bertawassul sebagai perantara dalam doa itu bagian dari kesyirikan. Karena sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu ketika mengatakan bahwa patung-patungnya adalah sekedar perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal patung tidak bisa mendengar, sebagaimana halnya orang-orang yang sudah meninggal juga tidak bisa mendengar. Jangankan kepada kiai-kiai yang dianggap keramat, kepada Rasul saja tidak dibolehkan. Yang melarang adalah Rasul sendiri. Yang melarang adalah Allah. Dulu ketika Rasul masih hidup, kalau seandainya lama hujan tak turun, mereka datang menemui Rasul, meminta agar Rasul berdoa. Maka kalau menjadikan bertawassul kepada orang yang masih hidup itu boleh, kalau dia masih hidup. Ada orang yang kita anggap soleh, orang yang kita anggap baik, datang kita ke dia, minta dia mendoakan kita agar bisnis kita sukses, boleh. Nanti berdoa dia kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kalau kepada orang yang masih hidup, maka agama membolehkan. Tapi kalau sudah meninggal, maka Umar bin Al-Khattab, ungkapan Umar bin Al-Khattab sendiri, dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, maka datang kami menemui Nabi untuk meminta agar dia berdoa. Tapi ketika meninggal, maka dia tak pernah lagi datang kepada Nabi Muhammad, tapi pergi kepada Al-Abbas, pamannya Rasul, yang memang dianggap soleh, sehingga ia meminta agar didoakan. Maka dari hal yang dari riwayat itu diambillah hukum oleh para ulama, kalau orangnya masih hidup maka boleh, tapi kalau sudah meninggal maka tidak boleh. Kenapa demikian? Orang meninggal dia sudah tidak bisa lagi mengurus orang lain. Dia tidak bisa lagi bisa kita jadikan perantara, kita titipkan doa kita. Jangankan orang lain, Rasul saja tidak dibolehkan. Maka di musim haji sering banyak terjadi kesalahan. Ada yang titip surat ke kubur Nabi. Itu kan pas ziarah kubur Nabi, ada lubang-lubang yang kita bisa lihat itu. Ada yang titip surat, masukkan ke lubang-lubang tadi itu. Ada yang titip koin, uang. Untuk apa? Maka dijaga ketatlah kuburan Nabi itu agar tidak terjadi kesyirikan ini. Kadang ada pula orang yang salah paham, masa pemerintahan Arab Saudi tidak membolehkan kita untuk berziarah? Bukan tidak boleh ziarahnya, tapi menghindarkan agar tidak terjadi kesalahan dalam berziarah. Jadi cara pandang inilah yang ingin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Melalui ayat-ayat Allah, agar akidah kita benar, agar kita tahu siapa itu Allah, agar kita bisa memberikan hak Allah sesuai dengan cara yang sebenarnya. Karena yang akan kita berikan adalah hak Allah. Kalau salah paham dalam persoalan akidah, maka salah pula hak Allah yang akan kita berikan itu. Jadi kalau ingin mengenali Allah, tidak ada cara lain selain daripada mengembalikannya kepada bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah memperkenalkan dirinya secara sempurna dalam Al-Qur'anul Karim, dan dengan cara itulah kita bisa mengenalnya. Kita bisa mengenali Allah dari sisi perbuatannya, dari sisi rububiyahnya. Allah, Dia yang Ar-Razzaq. Innahu huwa Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah, Dia yang sebagai Khaliq, Dia yang sebagai pencipta. Dan untuk diketahui bahwa persoalan iman, persoalan akidah, persoalan tauhid itu sudah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala
mulai dari ayat yang pertama diturunkan. Masalah akidah, masalah tauhid itu sudah ada mulai dari ayat yang pertama diturunkan. Apa ayat yang pertama diturunkan? Itu ada dalam surat Iqra, 5 ayat pertama. Ini yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat itu ada persoalan tauhid. Ada persoalan iman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini sesungguhnya berbicara persoalan tauhid, persoalan iman. Melalui ayat ini Allah ingin mendudukkan, memberitahukan kepada kita siapa dia dan siapa kita. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang khalaq, yang menciptakan. Jadi sifat pertama yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya kepada kita itu dia sebagai pencipta. Siapa yang diciptakannya? Khalaqal insana min 'alaq. Yang menjadikan manusia berarti Allah sebagai khaliq dan al-insan sebagai makhluk. Allah sebagai khaliq, insan sebagai makhluk. Allah sebagai khaliq punya sifatnya sendiri-sendiri. Manusia sebagai makhluk punya sifat-sifatnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak akan pernah sama antara sifat khaliq dengan sifat makhluk. Tak akan pernah sama. Kenapa tidak pernah sama? Dan tidak mungkin sama. Karena Allah itu maha segala-galanya. Maha lebih segala-galanya. Tapi kalau makhluk, maha kurang segala-galanya. Ketika Allah mengatakan bahwa dia sebagai khalik dan insan sebagai makhluk. Dan kalau kita benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah makhluk, maka banyak hal yang akan kita sadari dari sifat ini. Khalik itu kuat, makhluk itu lemah. Khalik itu kaya, makhluk itu miskin. Khalik itu punya kelebihan segala-galanya dan makhluk itu punya kekurangan dari berbagai sisi. Dan itu akan bisa meningkatkan ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah lemah. Kita tidak akan bisa melakukan apapun, sekecil apapun perbuatan tidak akan pernah bisa kita lakukan kalau Allah tidak mengizinkan. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid maghrib ini itu hanya karena Allah yang mengizinkan. Oleh karena itu bersyukurlah. Mulut yang masih bisa berbicara itu hanya karena Allah yang masih mengizinkan. Tangan yang masih bisa digerak-gerakkan itu hanya karena Allah yang masih mengizinkan. Satu saat ketika Allah sudah tidak mengizinkan, ini tangan tak bisa bergerak. Ini mulut tak bisa lagi ngomong. Kaki tak bisa lagi melangkah. Kalau Allah sudah menginginkan, kalau Allah sudah tidak mengizinkannya. Maka tak boleh ada satu dan sedikit pun keangkuhan, kesombongan pada diri kita. Karena sesungguhnya itu hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keyakinan, kesadaran bahwa kita adalah makhluk, sesungguhnya itulah yang harus kita sadari. Bahwa kita ini segala-galanya ditentukan oleh Khalik, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itulah Al-Quran itu diturunkan. Tashihul aqidah, untuk meluruskan akidah, membenarkan cara pandang kita terhadap Allah agar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan bahwa kita bisa mengenal Allah dalam berbagai hal. Ada pada af'alnya, ada pada perbuatannya. Allah memperkenalkan dirinya juga pada zatnya.
Ada banyak ayat-ayat zat dalam Al-Quranul Karim. Ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang bercerita tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menyamakan zat Allah dengan zat makhluk. Berdosa kita, salah iman kita, salah akidah kita ketika kita mencoba untuk memperkenalkan atau meyakini zat Allah sama dengan zat makhluk. Bahkan kita tidak diminta untuk menganalisa, untuk menceritahu seperti apakah zat Allah. Tidak perlu, karena tidak akan mungkin kita sampai pada keyakinan yang sebenarnya kecuali datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa yang datang dalam Al-Quran, apa yang datang dalam Al-Quranul Karim tentang Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat yang sebenarnya yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanyalah mengimani, tugas kita hanyalah meyakini, karena wajib kita yakin, sebab itu adalah iman dan tauhid. Tidak boleh kita tolak itu. Tidak boleh kita tidak menerima apa yang ada dalam Al-Quran tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada nanti kesamaan-kesamaan nama, kesamaan dengan makhluk, itu kesamaannya hanya pada nama, tidak pada hakikat. Seperti Allah mendengar, makhluk juga mendengar, tapi tidak sama antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Allah itu hidup, hayyun, qayyum. Manusia juga hidup, tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk terbatas, hidupnya Allah tidak terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas, pendengaran manusia terbatas. Telinga kita ada batas tertinggi yang dia sanggup mendengarnya. Kalau lewat itu, kalau lebih kuat dari itu, telinga tidak sanggup. Dan ada batas terkecil dari suara yang telinga kita masih bisa mendengarnya. Kalau lebih kecil dari itu, kita tak akan paham. Kalau saya duduk di sini, ada dua orang yang bisik-bisik di situ, tak terdengar oleh saya. Kenapa? Karena tingkat terendah suara itu ada ukurannya, sehingga kita bisa paham. Kalau di bawah ukuran itu, kita tidak bisa memahami. Tapi Allah dia tidak punya batasan seperti itu. Mau bisik-bisik kita, mau teriak-teriak kita, Allah tetap mendengar. Kenapa demikian? Karena pendengaran Allah itu tidak ada batasnya. Pendengaran Allah ada, bisa dia mendengar semua, bahkan berbisik-bisik pun kita di muka bumi ini, Allah yang di atas aras itu bisa untuk mendengarkan apa yang dibisik-bisikkan itu. Begitulah kelebihan-kelebihan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah, kita kalau ingin berbicara tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quranul Karim, itu tentu saja penjabarannya akan sangat panjang sekali. Tapi intinya adalah kita harus menerima apapun yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya yang ada dalam Al-Quranul Karim. Karena banyak orang hari ini yang tidak siap untuk menerimanya, bahkan mencoba untuk mentakwil-takwilkan sifat-sifat Allah tanpa ada alasan-alasan yang jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan satu alasan supaya tidak menyerupakannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali ayat-ayat sifat yang ditakwilkan. Kita kalau dalam ilmu kalam itu ada bicara tentang aliran-aliran teologi, aliran-aliran dalam akidah, di mana banyak muncul firqah-firqah yang meyakini berbagai hal dalam persoalan akidah, termasuk di antaranya dalam persoalan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau ambil contoh umpamanya ayat yang biasa dibahas, tapi kita memang wajib benar-benar meyakini apa yang ada pada ayat itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Jangan pernah menganggap bahwa Allah itu membutuhkan tempat.
Dengan adanya ayat ini, Allah membutuhkan tempat. Itu salah. Tak pernah ada satupun Rasul dalam hadisnya mengatakan bahwa makna ayat itu adalah Allah membutuhkan tempat. Tidak mungkin, mustahil. Kenapa demikian? Karena Allah adalah Khalik, dan Khalik takkan pernah membutuhkan makhluk. Lalu bagaimana maknanya? Pahamilah maknanya sesuai dengan makna yang zahir yang ada pada ayat itu. Ketika dikatakan Allah bersemayam di atas aras, tidak pernah ada penjelasan Nabi apakah dalam bentuk duduk, bersila, dan lain sebagainya. Karena ada orang yang menafsirkan seperti itu, dan itu salah. Maka kelompok mujassima, musyabbiha, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ditafsirkannya bahwa Allah itu duduk bersila sebagaimana raja duduk di singgasana. Kita tidak bisa menafsirkan apapun dari ayat Al-Quran kecuali dengan dalil-dalil penafsirannya. Cara penafsiran ayat itu pertama dengan Al-Quran sendiri. Itu cara menafsirkan yang paling tepat, tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis. Yang ketiga, menafsirkan ayat dengan aqwalus sahabah. Ketiga ini tidak ada kita temukan perincian makna ayat yang tadi itu. Tapi ada pula sekelompok orang yang lari dia dari, dan keinginannya sebenarnya sangat bagus sekali, agar tidak kita menyerupakan Allah dan makhluk, maka ditakwilkanlah kata istawa itu dengan makna yang lain yang juga tidak punya dalil secara sharih dari hadis dan juga dari Al-Qur'anul Karim. Ditakwilkannya dengan istaula. Oh, itu tidak mungkin diartikan dengan bersemayam. Itu artinya istaula. Istaula itu artinya menguasai. Sebenarnya kalau dirubah, kalau ditakwilkan maknanya menjadi istaula, itu sesungguhnya jauh lebih salah lagi. Kenapa demikian? Karena istaula itu artinya adalah menguasai, itu artinya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak dikuasai. Umpama Indonesia dijajah oleh Belanda, itu istaula namanya itu. Jadi Belanda menguasai setelah sebelumnya dia tidak menguasainya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada saat di mana Allah tidak menguasai aras sebelumnya, lalu Allah rebut, kemudian dia berkuasa? Kan salah jadinya maknanya, kan? Maka ta'wil itu tidak boleh kecuali ada dalil. Karena ta'wil itu artinya adalah sarful kalam an ma'na zahir ila ma'nan akhar bidalil. Itu arti ta'wil. Memalingkan makna kata dari makna zahirnya, dari makna asalnya kepada makna yang lain, tapi bidalil, dengan adanya dalil. Kalau tidak ada, jangan coba-coba ditakwilkan. Sama dengan menafsirkan hadis Rabbuna yanzilu ila sama'id dunya fi tsulutsil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam. Ada yang menafsirkan, mentakwilkan, itu yang turun bukanlah Rabb, tapi adalah rahmat. Pertanyaannya adalah, apakah rahmat Allah tidak turun selain di sepertiga malam terakhir? Apakah rahmat Allah hanya turun di sepertiga malam terakhir? Bukankah dari pagi sampai pagi lagi rahmat Allah itu turun? Nah, jadi ada kelompok-kelompok, firqah-firqah dalam ilmu kalam, dalam persoalan akidah, yang memang kecenderungan mereka menggunakan akal dan logikanya. Sebagian ada tujuannya baik agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tetapi perlu diyakini bahwa diartikan istawa dengan bersemayam itu bukanlah berarti kita menyerupakan Allah, karena Allah sendiri sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ikhwati fillah, tasawur inilah yang ingin diluruskan oleh Al-Qur'an. Cara pandang berakidah seperti inilah yang ingin diluruskan oleh agama kita.
Karena kalau seandainya tidak diyakini seperti tadi, maka muncul keyakinan yang salah bahwa Allah ada di mana-mana. Ini juga menghina Allah. Kalau dikatakan bahwa Allah ada di mana-mana, itu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Aliyun Qadir, Aliyun Hakim, Maha Tinggi. Kalau dikatakan berada di mana-mana, dia tidak Maha Tinggi lagi jadinya. Apa arti Maha Tinggi? Kalau dipahami arti Maha Tinggi, tidak ada selain daripada yang paling tinggi. Beralasanlah dengan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, dialah Allah dimanapun yang berada di bersama kamu, dimanapun kamu bersama pun, dimanapun kamu berada, Allah bersama kamu. Perlu kita pahami baik-baik. Ketika Allah, ini cara bentuk penafsiran ayat dengan ayat. Apa makna bersama di sini? Apakah bersama di sini maksudnya adalah bersama secara zat atau bukan zat? Karena kalau bersama dengan kita secara zat, salah dalam akidah. Karena kita menghina Allah. Kita ini kotor, Allah itu suci. Maka masa yang suci bersama kita? Ini kita ini kotor-kotor semua nih, pendosa semua. Masa Allah mau bersama kita? Kalau dianggap bersama itu secara zat, maka bersama di situ bukan zat. Dari mana kita paham? Dari ayat Al-Quranul Karim. Ini namanya tafsirul ayat bil ayat. Apa di antara ayatnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah untuk menemui Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua menemui Fir'aun, berdakwahlah. Karena Fir'aun itu sudah melampaui batas, sudah menjadi taghut dia. Lalu di bawahnya ada apa kata Allah? Inni ma'akuma, sesungguhnya saya bersama kamu berdua. Asma'u wa ara, saya dengar dan saya lihat. Maka yang bersama kita itu sesungguhnya bukan zat Allah, tapi pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun kita berada, tak mungkin tertutupi dari pandangan Allah. Karena pandangan Allah ada dimanapun kita berada. Apapun yang kita ucapkan, berbisik-bisik pun tidak mungkin tersembunyi dari pendengarannya Allah. Maka kata inni ma'akuma asma'u wa ara, saya bersama kamu berdua. Bukankah bersama kamu kata Allah sama dengan tadi wa huwa ma'akum aynama kuntum, dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Bersama di situ sifat bukan zat. Bersama di sini ilmunya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Allah tahu dimanapun kita berada. Itu yang bersama kita. Banyak hal-hal yang di samping kita tapi kita tidak tahu. Allah tahu tidak? Kita tahu tidak? Ambil pasir di luar itu, ambil segenggam. Genggam satu pasir. Tahu tidak kita berapa jumlah pasir di tangan kita? Tidak tahu. Allah tahu tidak? Tahu. Siapa yang lebih dekat dengan pasir ini, kita apa Allah? Jadi ketika dikatakan aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah lebih dekat kepada hamba itu, bahkan lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Yang dekat di situ pengetahuannya Allah, ilmunya Allah, pendengarannya dan penglihatan, pendengaran dan ilmunya Allah, itu yang dekat dengan kita. Karena banyak hal-hal kita pun tak tahu, tapi Allah tahu. Siapa yang tahu berapa jumlah lembar, berapa helai rambut di atas kepalanya? Tidak ada kita yang tahu. Menghitungnya pun kita enggak sanggup. Jangan-jangan separuh hitung lalu ragu, ulang dari awal lagi. Tidak selesai-selesai menghitungnya. Tapi Allah tahu enggak berapa lembar rambut di kepala kita? Tahu. Siapa yang lebih dekat dengan rambut kita ini, Allah apa kita? Allah dengan ilmunya, Allah dengan penglihatannya.
Nah, jadi ikhwati fillah, ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Quran ini persoalan iman, ini persoalan keyakinan. Terimalah ayat itu, yakinilah sifat-sifat Allah itu, tapi jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan pernah menyamakan, karena Dia Khalik dan kita adalah makhluk. Ikhwati fillah, tauhid itu asasul hurriyah. Asasul hurriyah itu, tauhid itu pondasi kebebasan dalam hidup. Kita kalau ingin benar-benar mendapatkan kebebasan dalam hidup kita, bertauhidlah dengan benar. Karena tidak akan pernah ada kebebasan dengan menyembah manusia. Tidak akan pernah ada kebebasan ketika kita mensucikan manusia. Tidak ada kebebasan. Kalau ada raja yang dia minta disembah, kita tidak mendapatkan kebebasan apapun dalam kehidupan kita. Maka dulu pada masa Fir'aun, saat dia menjadi raja, tiang laki-laki kalau lahir dibunuh. Kebalikannya, pada masa jahiliyah, ketika Rasul dilahirkan, kalau yang meninggal itu perempuan, dibunuh. Jadi kebalikannya, pada masa Fir'aun yang laki-laki kalau meninggal, kalau lahir, maka harus dibunuh karena takut menjadi saingannya. Sementara pada masa jahiliyah, kalau ada yang perempuan yang lahir, maka dibunuh. Tak ada kebebasan sama sekali. Dan setiap undang-undang yang dibuat oleh raja atau oleh manusia itu biasanya cenderung untuk mempertahankan kekuasaannya. Undang-undang yang dibuat itu biasanya cenderung untuk mempertahankan kekuasaan dia yang membuat undang-undang itu. Tapi Allah ketika menentukan aturannya, Allah tak pernah membutuhkan kita. Allah memberikan aturannya itu hanya semata-mata untuk kemaslahatan dalam kehidupan kita, bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua kita durhaka kepada Allah, maka seandainya kita durhaka semua pada Allah, itu tak akan pernah mengurangi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita semua beriman kepada Allah, juga tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah. Tidak ada. Jadi semua aturan itu semata-mata adalah untuk kemaslahatan kita sebagai umat manusia. Baik, kita tutup. Azan dulu nanti lanjut. Oh iya. Kita akan dengar dulu suara azan, nanti akan kita lanjutkan insyaallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati fillah, kembali kita lanjutkan sedikit materi kita. Jadi dari apa yang disampaikan tadi, nampaklah oleh kita betapa memang persoalan tauhid itu asasi, sehingga Al-Quran memulainya dengan tauhid. Sudah banyak poin yang tadi kita sampaikan, tauhid itu adalah asasul hurriyah, benar-benar sebagai pondasi kebebasan. Kita di mata Allah sama. Sama kita di mata Allah. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau cacat, mau pejabat, mau rakyat biasa, di mata Allah sama. Asasul hurriyah, sama-sama punya peluang untuk mendapatkan surganya Allah, siapapun kita. Jangan pernah menghina orang-orang yang punya kekurangan. Ada orang yang mungkin jalan pincang, cacat, jalannya saja pakai tongkat, tegaknya tidak bisa lurus. Kalau hatinya lebih bersih dari kita, maka dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan pernah menghina orang-orang yang dianggap atau sepertinya dia punya kekurangan. Karena Allah hanya fokus pada satu hal, fokus pada hati kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan siapa yang punya jabatan, bukan siapa yang punya harta, bukan siapa yang paling tampan, tidak. Tapi atqakum, siapa yang paling bertakwa. Inilah makna hurriyah, inilah makna kebebasan yang sebenarnya. Dan Allah menginginkan bahwa sesungguhnya kita paham dengan hal seperti itu, sehingga semua kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, itu satu poin ya, baru satu poin dari maqasidul Quran. Kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, sementara ada banyak poin-poin yang lain yang tidak mungkin untuk kita bahas pada malam hari ini. Tapi kalaulah kita paham poin pertama ini, itu sudah modal awal untuk memahami poin-poin yang berikutnya. Jadi tujuan utama maqasidul Quran yang paling asasi itu adalah tashihul aqidah wa tasawurat, meluruskan akidah, membenarkan keyakinan, membenarkan cara pandang kita terhadap Allah, agar kita bisa memberikan hak Allah secara baik dan secara benar. Ini mungkin materi kita sisakan waktu mungkin untuk bertanya jawab. Seandainya ada yang mau ditanyakan, baik bapak maupun ibu-ibu, silahkan, biar adil, biar timbal balik. Ah, tafadhal. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang yang mengatakan bahwa kalau kita berobat kepada dokter sudah lama tapi tidak sembuh-sembuh juga. Sementara ke dukun sekali datang, dua kali datang, sudah sembuh. Ha. Jadi seolah-olah abaikan dokter, tapi justru dekati para dukun dan paranormal. Satu hal yang harus dipahami, dalam kehidupan kita ini, yang penting itu bukan hasil, tapi proses. Yang akan dinilai kita ini oleh Allah itu proses. Hasil Allah yang menentukan. Tidak ada satu orang dokter pun yang menjamin kesehatan sembuh bagi pasien yang dia obati. Karena soal hasil itu urusan Allah. Kita urusannya ada pada proses. Kalau prosesnya benar, berpahala. Kalau prosesnya salah, maka berdosa. Walaupun hasilnya sama. Saya sering berikan contoh begini. Kalau ada si A sama si B, dua-duanya sama-sama lapar.
Yang lapar pertama, si A, datangi temannya, pinjam duit, beli nasi, makan, kenyang. Ini proses, akhirnya kenyang. Si B lapar juga, tapi curi duit temannya, beli nasi, makan, kenyang. Sama-sama kenyang enggak? Tapi proses, proses beda. Yang pinjam uang kenyang juga, prosesnya benar. Maka tidak ada sedikit pun dosanya, karena cara yang dia ikuti benar. Tapi yang mencuri kenyang juga, tapi proses untuk kenyang itu dia lewati dengan cara yang, maka dia berdosa karena melakukan yang haram. Oleh karena itu, dalam mencari kesembuhan, jangan sembuhnya yang dipandang, tapi proses mendapatkan kesembuhan. Karena kesembuhan datang dari Allah. Mungkin Allah sedang menguji imannya, datang ke dukun langsung diberikan sembuh. Apa dukun yang menyembuhkan? Tidak. Apa buktinya? Ketika dukun sakit, dia sendiri tidak bisa menyembuhkan dirinya. Ada tidak dukun sakit? Kalau benar-benar dia bisa menyembuhkan, maka dukun tak akan pernah sakit. Nah, jadi proses kalau datang ke dokter itu ikhtiar yang benar, tapi kalau datang kepada paranormal yang tak jelas hembusan-hembusan yang diberikannya, kadang dari jauh dia mentera-mentera dan lain sebagainya, enggak jelas itu. Jangan-jangan mengandung kesyirikan, dan itu adalah proses yang salah. Jadi sekali lagi, jangan semata-mata berpatokankan kepada hasil, karena hasil itu urusan Allah. Kita bekerja itu proses. Adapun hasil dari kerja itu Allah yang menentukan. Nah, ini persoalan tauhid lagi. Maka hasil kerja kita tidak ditentukan oleh berapa jam kita bekerja. Semakin banyak jam bekerja, semakin banyak duitnya. Enggak. Kalaulah rezeki ditentukan oleh jumlah kerja kita, yang paling banyak rezekinya adalah orang yang kerja 24 jam. Ada orang belum masuk waktu subuh sudah, baru pulang ke rumah menjelang masuk subuh lagi. Enggak kaya-kaya juga dia. Ada orang santai-santai aja di rumah, duduk-duduk main-main sama anaknya, banyak duitnya. Jadi sekali lagi, proses. Allah akan menilai proses yang kita lakukan, proses yang kita kerjakan. Maka carilah cara yang benar. Ketika mencari cara yang benar, silahkan tunggu, tinggal menunggu hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah belum memberikan kesehatan kepada dia, dia sudah berusaha tapi belum diberikan sembuh. Mungkin Allah ingin menghapus semua dosanya. Karena sakit bisa menghapus dosa. Maka jangan bangga dengan sehat yang didapatkan, tapi dengan cara yang salah. Biarlah sakit tapi di atas ridha Allah, daripada sehat tapi di atas murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu tanggapan untuk pertanyaan yang tadi. Cukup atau masih ada? Mungkin satu lagi. Cukup. Ya, fadal. Keutamaan menghafal dibanding mengamalkan. Tidak ada artinya menghafal Al-Quran kalau seandainya tidak diamalkan. Ini dua perbuatan ini sangat baik sekali. Dalam hadis Nabi jarang kita dibahas tentang menghafal. Karena menghafal itu sudah otomatis dulu. Sebab apa? Sudah ada tidak mushaf pada masa Nabi? Belum kan? Belum. Maka hadis-hadis yang menceritakan membaca Al-Quran, sesungguhnya itu membaca secara, itu sudah otomatis. Nah, tetapi sekarang mulai dibahas, dan jangan salah paham, menghafal Al-Quran tentu saja memiliki keutamaan yang sangat
yang sangat luar biasa. Bahkan ada banyak hadis yang bercerita tentang itu. Ada seorang ayah yang kalau seandainya dia punya seorang anak yang hafiz Quran, itu nanti di akhirat akan memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Tapi sekali lagi, menghafal Al-Quran itu sekedar menghafal tidaklah cukup, tetapi harus diikutkan dengan mengamalkan Al-Quranul Karim. Kata-kata wa'amilus salihat selalu diikutkan dengan kata iman. Iman dan amal soleh. Maka amal soleh di sini sesungguhnya maknanya adalah diantaranya bagaimana senantiasa mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Karena mengamalkan isi Al-Quran tentu saja melakukan hal-hal yang sifatnya baik dan saleh. Baik, saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mungkin itu materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit yang disampaikan, tapi insya Allah bisa menambah ilmu dan iman kita bersama. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqamah sampai akhir hayat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.